Masih terkait liburan Good People, kalau mau liburan tapi tak punya waktu panjang, jadi Good People bisa mencoba rekomendasi liburan yang ada di Bandung. Dekat dari ibu kota, tapi juga bisa memanjakan mata, menghilangkan stres karena bernuansa alami. Injak gas, lalu manuver kanan dan kiri. Beginilah serunya menjajal hutan pinus yang ada di kawasan Dagogiri Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menggunakan gokar. Bukan sembarang gokar, karena gokar satu ini tak biasa, ramah lingkungan dengan tenaga listrik. Tarikannya tak kalah, meskipun tetap dibatasi lajunya maksimal 20 km per jam demi keselamatan. Berbasis listrik, elektrik. Ya ini juga dengan bisa digunakan untuk anak-anak dan juga mungkin remaja. SOP-nya jelas ya, kita mewajibkan mereka memakai helm. Itu kita wajib semua SOP-nya dan juga mungkin biasanya juga operatornya akan memberikan semacam petunjuk teknis pemakaiannya untuk tidak terlalu ngebut-ngebutan gitu seperti. Jadi supaya mereka juga mengendarainya dengan enjoy. Panjang lintasan gokar elektriknya sendiri hanya 200 meter. Adrenalin pun tetap terpacu karenanya. Pas belok-belokan sih, pas kayak ngedrift gitu. Ini baru pertama kali nyobain kayak gini atau udah pernah? Pertama kali. Iya. Adek sendiri kesini mesti apa? Sama keluarga. Selain gokar elektrik, pengunjung yang ingin seru-seruan lebih menantang bisa juga mencoba keliling hutan dengan ATV. Tiket masuk kawasan terjangkau hanya Rp40.000. Bebas mau jalan-jalan pakai gokar elektrik atau ATV. Ikwan Sabah melaporkan untuk Net.